staycation dulu sayang. Yes. Di Grand Cokro mereka ngasih kamar satu buat gua staycation sama anak-anak ya. Sama kamu ya? Sama ada ya? Iya deh. Harusnya sama ayah, sama kafe, sama ibu juga gitu dong. Sama sayang juga. Enggak mungkin ninggalin istri aku dong. Kamu tuh enggak mungkin selingkuh meninggalkan istri. Tidak tahu. Enggak mungkin dong. Anak kita ada dua sayang. Enggak mungkin. Enggak mungkin ini. Amin. Enggak mungkin ke hotel enggak sama keluarga. Ilat. Kamu sama batu. Cekin dulu nih. Kita cekin dulu ya. Cekin dulu ya. Sayang, cekin dulu sayang. Halo, Halo Fathi. Influencer. Anak baru melahirkan, Nay. Kamu lihat enggak? Oke, kita lihat sekarang. Kita lihat apa sayang? Zoo. Mini zoo. Gila di hotel kayak gini ada kebun binatang sayang. Iya. Ada sapi. Ada domba tuh, Nay. Ada domba. Domba. Ini namanya sapi. Gua baru tahu di Grand Cokro ada mini zoo kayak gini sayang. Wah, ada kuda. Berarti ini sih menginap sambil berliburan tau gak? Betul. Gue bingung juga sama nih hotel bisa ada zoo-nya di dalam hotel dan kayaknya komplit banget bawa anak sambil berlibur di sini. Dan kayaknya udah termasuk sewa hotel bisa kesini, cuman kayak mau ngasih makan binatang dan lain-lainnya. Apa deh? Ada apa? Mbe. Bebek. Ada bebek ya? Dek mana? Dek. Bebek dek. Agus namanya Agus. Bebek. Dek. Kasih ter kasih mas sama bebek. Apa? Lihat ini. Anjir antik banget tuh kan. Wah ada si Wendy si tupai. Ada si tupai si Wendy. Wendy situ, Pak. Tuh, ngedat. Iya, sama ayah, pegang. Sama ayah, pegang. Berdua sama ayah. Bibi. Pengen semuanya. Aku takut ya. Rebutan ya? Gantian dong. Oh gigit ayah gitu. Lagi ya, kasih yang nungguin itu. Ini susah ngambil. Ntar dulu kuda. Gue juga takut. Nora makasih banyak ya. Iya, selamat berlibur. Aku menikmati dulu hotel ini. Ya. Oke, okay? Thank you. Dadah. Wow. Oke. Staycation hari pertama kita di Grand Cokro. Lumayan enak nih kamar ini. Ya kan? Ya kan, Nak? Enak enggak? Iya. Seneng enggak di hotel? Iya. Adek seneng enggak, Dek? Adek. Adek kamu seneng enggak, Dek? Adek, hey. Ini. Aduh, ini ya. Coba kita cek kamar mandinya. Oh, ada bathtubnya sayang. Bathtub sama anak-anak nanti mandi
Kita mandi. Apa? Kita mandi enggak? Dear Arind Kunto and Fathi, it's a pleasure to welcome you to Grand Chokro Premier Bandung. Please enjoy your precious time with us. We wish you a memorable stay. Have a wonderful day. Thank you, Grand Chokro. Ayo enak ya. Titit Andi tutup ya. Kayak busa ya. Titit Andi tutup ya, kayak busa ya. Tutup. Oke, sekarang gue mau eksplor lagi. Gue dapet apa aja di hotel ini. Tadi katanya tempat main gitu, sayang. Kita harus cek ada PS4 segala macam. Kita harus cek. Eh, Rai. Adek. Gimana? Apa tadi lihat? Nah, itu. Itu bukan. Itu internet kali. Hah? Itu mah buat internet, pipa. Bukan itu. Pipa. Ternyata tempat mainnya udah tutup atau emang enggak buka gitu. Jadi gua memutuskan untuk langsung makan sama anak-anak. So tadi gua pesan sirloin Australia, Fathi sirloin Australia. Ibu apa tadi, Ibu? Grill salmon. Grill salmon. Bapak apa? Sirloin. Bapak aku selalu bingung dia makan di sini makan apa. Sayang, mau pesan apa, sayang? Tolong bantuin aku menghadapi anakku. Di sini. Tapi tetap gue harus honest opinion. Kalau ini enggak enak, gue bilang enggak enak, tapi ini makanannya ajib betul, sayang ya. Ajib. Aduh, ajib. Ajib betul, sayang. Ajib betul, Beb. Enak banget ya. Enak banget. Par choy. Tapi ini tuh kayak kafenya gitu, kafe di Grand Chokro di lantai 1. Jadi bukan restorannya. Jadi kalau misalkan kalian malam-malam pengen dinner tapi yang enggak kepengen buffet, yang enggak kepengen kayak all you can eat, kalian bisa bawa pacar kalian atau gebetan kan, kalian. Iya kan, emang kalau kesini kan enggak ke kafe doang. Iya kan, takutnya ada dinner di atas gitu loh. Iya, takutnya ada dinner di atas. Di restorannya kan biasanya ada dinernya juga, makan malam di situ buffet. Oh, iya. Nah, kalau misalkan kalian enggak mau yang kayak gitu, kalian bisa makan kayak ala carte aja di sini gitu. Dan ini enak-enak Street banget. Street Grill and Friends. Yes. Good job. Street Grill Bandung Instagramnya. Oke, okay, Street Grill Bandung. BDG. Bakalan aku cantumin di sini. Oke. Okay, 3 tahun lalu gue gak bisa mimpi hidup kayak gini. 3 tahun lalu gue bikin channel sama Fathi tahun 2015. Dan pada saat itu dan akhirnya lama-kelamaan ada fasilitas yang menghampiri kayak sekarang. Sebenarnya dari dulu Fathi udah dapet, dan sekarang giliran gue dapet.
bisa ngajak mereka main ke hotel segala macem. Gue nggak pernah kebayang sih punya hidup kayak gini. Tahun 2018, 3 tahun lalu gue masih berkutat sama interior design, sama rental mobil, sama apa lagi sayang 3 tahun kebelakang aku. Udah itu doang. Udah itu doang. Maksudnya jadi gue nggak bisa. Jadi gue nggak pernah kepikiran bisa hidup kayak gini. Gue harus tetap nge-review hotel ini dengan honest opinion. Dan kakak mau berenang? Mau breakfast dulu. Oh, kita breakfast dulu, nak. Iya. Habis itu berenang. Oke, jadi begitu teman-teman. Alhamdulillah. Lo kalau apalah kata-kata sekarang, KOL atau influencer segala macam atau YouTuber. Ini keuntungannya jadi YouTuber atau jadi influencer atau gua enggak mau disebut influencer ya, terlalu gelap. Terlalu cheesy banget. Jadi iya, men, 3 tahun ke belakang gua enggak pernah ngebayangin hidup kayak gini. Bukan untuk sombong apa segala macam, untuk memotivasi kalian biar besok bangun pagi bukan mau ke kantor, tapi besok bangun pagi lo bikin karya apa, lo memotivasi orang apa, lo menginfluence orang apa. Seperti mata Najwa bilang, kita berenang mau nggak? Kita berenang gak yuk dek? Mau berenang gak dek? Mau berenang gak ya dek? Gua mau coba bakpaunya dulu, rasa kacang hijau. Ada bakpao ya. Di breakfast kayak rare banget tau gak ada bakpao di breakfast. Mau bakpao. Nah, mau ntar aja coba dulu ya. Yang ada makanya. Kayak siomay cobain. Coba. Kamu makan yang bener dong. Gimana gitu. Enak. Enak banget. They have sushi. They have lontong opor, nasi putih, gudeg, krecek. Ini gudeg semua nih. Ini dia, nangka. Gudeg itu nangka. Karena aku orang Jawa, jadi aku harus nyobain gudegnya. Dan yang bikin sedapnya adalah kreceknya, sayang, krecek. Aku udah 2 tahun kali gak makan gudeg. Jadi kayaknya aku rindu rasa gudeg. Gudeg for life. Pengen bakpao. Bakpao es krim? Bakpao aja, nanti baru es krim. Oke. Okay. Es krim apa? Hah? Tuh, ada es krim. Kamu es krim apa? Tuh, ayo tanya. Tanya tante. Kue es krim? Es krimnya vanila. Vanila dan coklat teh? Silakan. Oke, ayo. Wow. Jadi buat kalian yang pengen staycation sama keluarga, kayaknya 800.000 juga cukup ya, Sen. Lo bisa dapat zoo, mini zoo, renang di sini, breakfastnya enak banget. Terus lo bisa main-main di lantai 4 sebenarnya tadi. Bisa main PS, bisa main biliar. Worth it banget sih menurut gua. Green Cokro, thank you banget Green Cokro. Udah bisa staycation gua sama keluarga dan nemenin adek berenang. Staycation beres, saatnya balik lagi ke rumah. Dan ya, yeah. Drone sayang, ini drone. Oh, drone mas. So long Grand Cokro. Thank you. Bye.